selamat sore. Aku dari tadi lagi jalan-jalan, muter-muterin belakang rumah. Lumayan juga loh, ini kayak olahraga, sedikit olahraga. Iya, hari ini aku sebenarnya nggak ada rencana apa-apa sama sekali. Di rumah, tapi nanti mau ada temen aku insya Allah mau datang. Kita mau belanja groceries. Terus, nah ngomong-ngomong di rumah aja, aku sekarang lagi pakai baju memang kita bikin untuk di rumah aja. Jadi ini koleksi kolaborasi aku terbaru sama Mbak Ayu, namanya ada XLCB. Kalau hijabnya masih pakai hijab L. Terus buat teman-teman semua yang pengen lihat, nanti aku tag Instagramnya. Ini Instagram Mbak Ayu Diandari. Ini bajunya warnanya macem-macem dan super nyaman. Happy shopping. Oke, aku sekarang udah selesai di luar. Nah, aku udah di dalam kamar. Aku mau unboxing ini nih. Ada dua jenis hijab. Hijab di rumah aja dari L. Yang ini adalah hijab polosan. Hijab polos di rumah aja yang masya Allah banget. Yang kemarin bener-bener makasih banget responnya. Ini yang belum aku buka. Ini dia. Ini yang polos. Ini kita packagingnya pas. Dari bahannya kayak bahan satin. Terus kita print juga ada logo L. Ini dia. Ini masih warna yang kemarin. Tapi insya Allah nanti di bulan masih belum tahu sih insya Allah bulan apa. Tapi kita bakalan keluar lagi warna lainnya. Ini. Oke, dan ini yang sekarang. Oke, sekarang aku mau unboxing. Ini adalah hijab di rumah aja yang series terbaru yang lagi kayak aku pakai sekarang nih. Ini yang print, ini yang kita baru kemarin restock. Ini dia, ini packagingnya. Kita pakai box. Ta-da. Ini kita dikasih kartunya. Terus hijabnya kayak gini. Ini dia, ini sama kayak yang lagi aku pakai. Girls yang pengen lihat detailsnya, ini aku kasih lihat dari deket banget. Oke, karena ada sebagian teman-teman semua yang udah beli, masya Allah, mereka benar-benar nanya, ini tuh apa sih? Ini bercak atau bukan? Jadi ini bukan bercak, ini adalah emang desainnya seperti ini, emang desainnya kayak gini. Jadi ya, ini boxnya. Ciri khas box L itu kita emang setiap desain pasti beda-beda, boxnya nggak akan sama. Ini terus ada kartunya juga. Ini dia. Nah, kalau ini yang polos, ini pouch buat yang polos. Kalau ini yang print. Dan untuk hijab di rumah aja yang print kali ini kita nggak akan restock lagi sepertinya. Kayaknya cukup, alhamdulillah. Dan makasih banget untuk antusias teman-teman semua yang masya Allah banget, yang bener-bener support L, masya Allah. Makasih banget yang udah sabar nunggu. Kemarin kita 4 hari kita restock dan sekarang kita lagi ready stock dengan berbagai jenis warna yang ada. Bisa lihat di Instagram L. Happy shopping. Jadi walaupun ini hijab di rumah aja dan baju di rumah aja, ini masih bisa dipakai keluar kok. Ya kan Mi? Boleh ya? Jadi belanja di temen. Halo. Yang alur belum ada Mi. Alur apa? Hah? Buat yang paling baru. Ini baju deh. Enak banget ya wanginya. Favorit ini sih. Parah banget, banget, banget. Ini anak Korea nih. Korea Utara apa Selatan? Ini mau Mela ya? Mau nih, masya Allah ya. Ini Korea, dia tadi nempel di mobil. Ini Korea Utara, Korea Selatan. Hei, anak Korea mana ini? Hei.